Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Bang Satria. Kalian tekumaha tuh kabarnya sehat? Oke, ini adalah video yang aku ambil dan aku lupa nggak edit, terus baru kelihatan sekarang gitu. Ternyata aku tadi bikin video ini, mohon maaf banget. Jadi ceritanya tuh hari ini aku tadi mau pergi untuk nyekar bersih-bersih ke makamnya bapak. Di perjalanan ini tuh aku ketemu sama kebo ya, bestie aku, nggak bercanda. Tapi emang ada kebo di situ teman-teman. Dan kebo itu menatap aku dengan sangat anehnya gitu. Oh iya, ini tuh video diambil sebelum puasa kemarin. Bukan kemarin sih, udah beberapa hari yang lalu. Dan perjalanan dari tempat aku tinggal ke makam bapak aku itu sekitar 1 kilo, 2 kiloan lah kurang lebih. Sesampainya di lokasi ternyata itu teh tempatnya udah bersih, ada yang bersihin orang lain. Ya jadinya teh kita enak. Biasanya tahun-tahun sebelumnya tuh ini kotor, gabut banget, banyak banget tumbuhan liar. Sekarang udah bersih, cuman tinggal disapu dikit, kemudian kita bersih-bersih juga area makamnya. Gak banyak-banyak, soalnya emang udah bersih teman-teman. Dan ya, ini dia makam bapakku yang kurang lebih udah meninggal dari tahun 2004. Ini tuh makam keluarga, jadi di sini tuh kebanyakan ya masih satu keturunan gitu kan. Kayak ada kakek nenek aku, kayak uwa-uwa sama mawang aku juga pada di sini dikuburinnya. Ini juga kita tuh sambil makan buah manggis sama ada buah rambutan gitu. Jujur sebenarnya keluarga aku tuh jarang banget kumpul kayak gini teman-teman, karena emang kita fokus untuk cari cuan biar kaya raya. Dan biasanya tuh kita ke kuburan bapak ini tuh 1 tahun 2 kali, yaitu sebelum puasa sama setelah lebaran. Setelah selesai dengan urusan bersih-bersihnya, kita langsung aja pamitan, kemudian ini kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya udah segitu aja cerita aku hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. See you next video and bye-bye.